Sosok pemikir Muslim itu telah tiada. Menuju tempat peristirahatan terakhirnya, jenazah Azumardi Azra diantar sejumlah tokoh bangsa. Azumardi Azra meninggal di Malaysia pada Minggu 18 September karena penyakit jantung. Diselimuti dengan bendera merah putih, peti Azumardi Azra tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 19 September. Wakil Presiden Yusuf Kalla secara khusus hadir ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurus proses administrasi jenazah. Yusuf Kalla datang menjemput ketibaan jenazah Azumardi dengan mengenakan pakaian baju koko berwarna putih dan peci hitam. Yusuf Kalla juga sempat terlihat menyampaikan rasa terima kasih atas ketibaan jenazah Azumardi di Indonesia kepada seluruh pihak yang terlibat. Jenazah Ketua Dewan Pers itu tiba di rumah duka yang berlokasi di